Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wal syuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqa wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Alhamdulillah, pada malam ni kita membaca kitab Aqidah An-Najim, itu Tauhid. Kita telah pun bicarakan tentang apa yang dinamakan itu al-istighna', Allah tu, iaitu terkaya Allah daripada setiap sesuatu yang lain daripadanya. Kita dah sampai muka surat 241. Dan sesungguhnya telah lalu sebutnya membatalkan yang pertama pada katanya, dan diambil daripadanya pula tersuci Allah daripada aghrad hingga akhirnya. Maknanya batal ataupun tak boleh nak diterima. Allah Subhanahu Wa Taala membuat sesuatu itu ada tujuan yang kembali kepada Allah, ya. Maka itu adalah batal ataupun dikatakan mustahil, ya. Allah ciptakan kita ada pulangannya kepada Allah, tak begitu, ya. Yang nakkan pulangan itu kita lah, ya. Kita melabur nak untung, ya. Nak buat sesuatu ada balasan, ya. Ada upah dan apa semua, ya. Itu manusia lah selain daripada Allah. Allah tak ada tujuan apa-apa, ya. Semuanya yang Allah cipta itu adalah kembali kepada makhluk itu, ya. Manusia itu sendiri lah, ya. Dan bermula karinah ataupun dalil, ya, tanda atas bahawasanya menghendaki ia akan khusus aurat, ya. Khusus itu tujuan sesuatu itu yang kembali atasnya Allah Ta'ala itu, iaitu, ya, idafah sandaran kepada damir pada katanya pada barang yang menghasil ia akan gharadnya, ya, maknanya tujuannya lah, ya. Dan demikian lagi mengisyaratkan ia kepada membatalkan yang keduanya dengan katanya, dan diambil daripadanya pula bahawasanya tiada wajib berbuat sesuatu daripada mungkinat hingga akhirnya atas barang yang mensareh, yang memperjelaskan dengan dia oleh musannif, oleh penulis dalam syarahnya. Jadi yang pertama tadi, batal kalaulah kita katakan Allah itu menjadikan sesuatu ada tujuannya kembali kepada Allah, eh. Itu tak ada, eh. Kemudian yang kedua, tak wajib Allah menjadikan sesuatu yang mungkinat atau meniadakannya. Maksudnya tak wajib, tak ada siapa yang memaksa Allah supaya buat itu, buat ini. Jadi itu semua adalah ditolak, makna batal, ataupun kata mustahil. Dan lagi katanya izla wajaba, hingga akhirnya itu isyarat dengan demikian itu kepada istina'i qiyas, bermula aturan seperti demikian. Itulah jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya, mana wajib membuat sesuatu yang mungkin, nescaya adalah Allah Azza wa Jalla itu berkehendak kepada demikian suatu itu. Kalau wajib Allah jadikan itu, maka dia adalah tujuan hendakkan sesuatu, supaya sempurna ia dengan dia. Maknanya dengan dia buat sesuatu itu, ada tujuan untuk nak
meninggikan atau nak sempurnakan kedudukan Allah Azza wa Jalla itu. Tetapi berkehendak itu batal. Makna apa yang dikatakan itu adalah batal atau mustahil. Apabila batal berkehendak, nescaya tiada wajib menjadikan suatu daripada mungkin itu, dan sabit lawannya, iaitu tiada wajib berbuat mungkin dan iaitu yang dituntut. Itu cara untuk nak bawakan hujah, dalil. Jadi Allah tidak berkehendak sesuatu yang diciptanya ada dia punya tujuan kembali kepada Allah, maka perkara yang begini adalah dikatakan batal ataupun mustahil. Apabila mustahil bermakna tak adalah sesiapa, tak adalah wajib bagi Allah mencipta sesuatu itu, makna mewajibkan dia mencipta sesuatu itu, maka yang itu maknanya yang dikehendaki tiada wajib berbuat mungkin dan iaitu yang dituntut. Maknanya apa yang selain daripada Allah itu yang dikatakan mungkin. Jadi tak wajib Allah nak jadikan itu, jadikan ini apa semua. Yang Allah cipta itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang mewajibkan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang kepada kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita nakkan faham, supaya sebab ada golongan yang mengatakan, misal kata cakrawala tu, dia kata jadi dengan sendirinya. Jadi dia katakan makna kalau jadi dengan sendirinya dia mampu power, cakrawala langit, bintang, bulan dan apa semua tu mempunyai power. Jadi kalau benda ini mempunyai power seperti power Allah, kuasa Allah, maka dah tentulah berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi benda yang mungkin tak boleh nak jadi dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptanya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta. Golongan orang-orang yang tak beriman, ada ahli falsafah Yunan apa semua tu, mereka mengatakan makhluk di angkasa, di langit ni dia tu, dia ada power jadi mencipta dia tu. Jadi itu adalah salah, kita kena tolak. Maka dengan sebab itu dia menyembah matahari je, bulan dan apa semua, bintang. Bermula maha suci Allah Ta'ala daripada gharat, maknanya suci Allah Ta'ala daripada hendakkan faedah itu satu, dan tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat suatu daripada segala mungkinan atau meninggalkan dia satu pula. Jadi dua dan lawan bagi dua ini 20. Maka jadi 4. Dan himpunkan olehmu kepada 22 yang dahulu itu, maka jadi perhimpunannya 26 akidah. Kemudian setengahnya daripada yang wajib, dan setengahnya daripada yang mustahil, dan setengahnya daripada yang harus, seperti barang yang telah engkau ketahui. Maka inilah yang terkandung di dalam perkataan istighna. Maknanya maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, terkaya lah, mana terkaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sesuatu. Jadi di bawah istighna ni ada 26 perkara lah. Semuanya telah kita bahaskan dalam pelajaran yang lepas. Jadi selesai kita membicarakan tentang istighna. Kemudian wa ammal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi jalla wa azza bahwa yujibu lahu ta'ala al hayata wa umum al kudrati wal iradati wal ilmi iz law intafa syai'un minha lama amkana an yujada syai'un min al hawadis
فلا يفتكر إليه شيء كيف وهو الذي يفتكر إليه كل ما سواه. Jadi sifat istighna itu tadi mempunyai kaya Allah, terkaya Allah, tak perlu kepada sesiapa pun. Allah yang maha kaya dan maha kuasa dalam setiap perkara, setiap sesuatu itu. Adapun iftikar saja, apa dia? Dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka iaitu mewajibkan ia bagi Allah Ta'ala akan hayah dan umum kudrat dan iradat dan ilmunya. Kerana jikalau ternapi suatu daripadanya, nescaya tiada mungkin bahawa didapat akan suatu daripada segala yang baharu. Maka tiada berkehendak kepadanya oleh suatu, betapa tiada berkehendak kepadanya oleh sesuatu, dan padahal Allah Ta'ala jua yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Jadi yang istighna tadi, Allah terkaya, tak memerlukan apa-apa pun. Tapi iftikar yang lain daripada Allah memerlukan Allah, berhajat kepada Allah. Ini maksud iftikar. Selain daripada Allah yang ada dalam alam ini, semuanya berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dikatakan iftikar itu, maka termasuk dalam iftikar ini wajib bagi Allah Taala sifat hayah, iaitu hidup, kudrat, iradat, ilmu. Sebab apa? Jika ternapi sesuatu daripadanya, mana tak ada hayah, satu je tak ada, lama amkana an yujada syai'un min al-hawadis, tak akan ada lah, tak akan wujud segala makhluk ni. Fala yaftikiru ilaihi syai', yang lain tidak memerlukan pada Allah SWT. Bagaimana padahal semuanya memerlukan kepada Allah. Jadi apa nama, iftikar ini memperjelaskan kepada kita bahawasanya setiap sesuatu yang selain daripada Allah berhajat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternapi, katalah tak perlu apa tu, yang lain ini tak perlu kepada Allah, tak akan wujud segala yang ada ini, padahal semuanya berkehendak kepada Allah, dan yang selain daripada Allah semua memerlukan, menghajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta langit dan bumi, mencipta sesuatu dan apa semua, bermakna menciptakan manusia, menciptakan binatang dan semua makhluk, semua berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan berbagai-bagai nikmat dalam kehidupan ini. Satu nikmat, kita ambil cahaya sahaja dah, cahaya, nur. Allahu nurus samawati wal ardh, Allah cahayanya meliputi seluruh alam ini. Jadi dengan cahaya itu memang banyak dia punya faedah yang didapati oleh manusia dan makhluk selain daripada manusia. Kita kalau gelap tak boleh nampak apa-apa. Bila ada cahaya, bau boleh nampak. Cahaya memberikan berbagai-bagai rahmat, nikmat kepada kehidupan manusia itu. Jadi macam matahari mempunyai cahaya, dan matahari memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan dan berbagai-bagai lagi yang kita tak mampu nak fikir tentang kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan cahaya yang
memang bagi kita yang tak fikir, tak ada apa. Bangun pagi dah ada cahaya, datang gelap, apa, senang aja tuan. Datang malam gelap, esok bangun pagi dah terang. Tapi bagi orang yang berfikir, itu sebab tabarakan dari ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Orang yang melihat apa yang Allah ciptakan ini, adanya siang, adanya malam, adalah untuk manusia itu berfikir dan bersyukur. Itu golongan orang-orang yang beriman, melihat malam dan siang itu adalah nikmat. Hasil daripada nikmat itu, dia menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bangun sebelum subuh lagi bertahajud, berdoa, berzikir dan macam-macam lagi, dan baca Al-Quran. Selepas itu melaksanakan salat subuh. Selepas itu isyrak, matahari dah mula terbit, adanya salat isyrak. Kemudian sampai lagi dalam pukul 10, 11 adanya salat duha. Jadi itu golongan orang-orang yang beriman, dia bersyukur tentang adanya malam dan siang itu. Jadi itu golongan orang-orang yang beriman. Jadi dia rasakan memang itu tak ada siapa yang menciptanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk daripada musannif pada menyatakan barang yang masuk di bawah bahagian yang kedua mengandung akan dia oleh makna ketuhanan. Dan tiada syak bahawasanya wajib iftikar tiap-tiap barang yang lain kepadanya Jalla wa Azza. Jadi dia kata wajib iftikar, makna wajib setiap yang lain daripada Allah menghendak ataupun memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kata wajib iftikar tiap-tiap barang yang lain kepadanya, maknanya wajib menghendaki barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia kata akan kudrat, kudratnya daran bayang disebut sertanya, kerana jikalau ternapi suatu daripadanya, nescaya tiada dapat baginya mengadakan dan meniadakan seperti barang yang telah terdahulu. Jadi apabila kita katakan iftikar, maka ada dalamnya sifat apa? Hayah. Kemudian kudrat, iradat, ilmu. Kalau ternapi salah satu daripada sifat ini, maka tak mungkin ada. Memang tak boleh ada segala makhluk yang ada ini. Maka tiada berkendak kepadanya sesuatu daripadanya, dan wajib bahawa ada kudratnya dan iradatnya dan ilmunya umum ta'aluk kepada barang yang ta'aluk ia dengan dia. Dan jika tiada, nescaya lazim bahawa tiada berkendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain. Tetapi setengahnya, dan iaitu setengah barang yang ta'aluk dengan dia oleh kudrat dan iradat, dan masuk di sini daripada sifat ma'ani empat, iaitu kudrat dan iradat dan ilmu dan hayah, dan daripada segala lawazimnya daripada sifat maknawiyah empat, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, muridan, aliman. Dan lagi akan datang menyebut ia bahawasanya wajib ia bagi Allah Ta'ala akan wahdaniyah. Jadi tadi kudrat, iradat, ilmu, hayah. Kemudian lawannya ada empat. Jadi ada lapan semualah. Bukan makni makni. Kemudian maknawiyah, qadiran, ataupun qadirun,
muridun, alimun, kemudian hayyun, tawun hayyan. Jadi itu semua ada 8. Kemudian nanti termasuk lagi satu wahdaniyah, makna ada 9 semua. Maka jumlahnya 9. Dan apabila wajib segala sifat ini, nescaya mustahillah segala lawannya, iaitu 9 pula. Maka apabila dihimpunkan 9 yang pertama kepada 11 yang wajib yang mengandung akan dia oleh istighna, nescaya sempurnalah segala wajibat yang menyebut akan dia oleh musannif. Dan apabila dihimpunkan 9 yang kedua kepada 11 yang mustahil yang mengandung akan dia oleh istighna, nescaya sempurnalah segala yang mustahil yang menyebut akan dia oleh musannif. Dan sungguhnya mengisyarat ia kepada yang harus pada barang yang telah terdahulu dengan katanya, dan diambil daripadanya pula bahawasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala hingga akhirnya, maka sempurnalah yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan yang mustahil dan juga yang harus. Ketahui olehmu bahawasanya tiada tersembunyi bahawa wajib umum segala sifat ini furu' daripada wajib diri sifat itu, dan pada ketika itu maka pada kalam sanad itu dua dakwah. Apa dia? Yang pertama, bahawasanya berkendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya itu mewajibkan bagi Allah Ta'ala bersifat dengan diri segala sifat ini. Dan kedua, bahawasanya mewajibkan umumnya bagi sekalian tempat ta'aluknya, dan iaitu mumkinat dengan nisbah bagi kudrat dan iradat, dan pada sekalian yang wajibat dan sekalian yang jaizat, dan sekalian yang mustahilat dengan nisbah bagi ilmu. Kita dah belajar tentang ta'aluk, iaitu power yang ada pada kudrat dan iradat, dia ta'aluk kepada sesuatu yang jaizat, maknanya sesuatu yang harus. Itu juga ilmu, sifat ilmu dia mencakupi semua yang wajib dan semua yang mustahil dan semua yang harus. Itu ta'aluk dia. Tetapi dalil yang telah menyebut akan dia oleh musannif dengan katanya, kerana dikalau ternapi daripadanya suatu hingga akhirnya, itu hanya senya keluar natijahnya bagi dakwa yang pertama jua, kerana yang lazim atas ternapi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baharu. Maksudnya apa? Kalau ternapi lah dia kata sifat-sifat kudratnya, iradatnya, ilmu dan hayahnya, maka tak akan wujudlah segala makhluk yang ada sekarang ni. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu yang tiada ta'aluk dengan dia oleh segala sifat ini, dan ada pun setengah yang ta'aluk dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menengah daripada wujudnya, melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian yang dita'aluk. Maka ta'aluk dengan setengah tiada dengan setengah yang lainnya itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan dia. Maka lazim atas ternapi umumnya itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baharu ini. Maka hendaklah ta'amun, hendaklah berfikir tentang dikatakan sifat yang iftikar itu adalah segala yang lain daripada Allah, semuanya berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seluruh apa yang kita bahaskan itu, itulah yang nak dikendaki, nak dijelaskan. Dan katanya, kerana jikalau ternapi satu daripada hingga akhirnya, isyarat dengan demikian itu kepada dua kias. Bermula aturan keduanya seperti inilah: jikalau ternapi satu daripada segala sifat ini, nescaya tiada dapat wujud satu daripada segala yang baharu ini. Tetapi tiada dapat wujud satu daripada baharu segala yang baharu ini, batil.
Kerana jikalau tiada dapat wujud sesuatu daripadanya, segala yang baru ini nescaya tiada berkehendak kepadanya oleh sesuatu. Tetapi ketiadaan berkehendak oleh sesuatu kepadanya itu batil. Betapa ia dan padahal ialah yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Jadi ini dari segi apa nama kaedah nak mendatangkan hujah ataupun dalil tentang setiap yang lain daripada Allah berkehendak kepada Allah. Jadi itu yang dikehendaki lah, natijah dia. Setiap sesuatu yang lain daripada Allah semuanya berkehendak, berhajat, memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahui olehmu bermula wajib lazim ketiadaan dapat wujud sesuatu daripada segala yang baru ini, kerana ternapi sesuatu daripada segala sifat ini bahawasanya jikala ternapi hayat. Dia nak bawa satu dalil tentang hayat. Jikala ternapi hayat, sifat hayat, nescaya yang tinggal lagi itu tetapi sekalian sifat itu pun ternapi. Kerana bahawasanya hayah itu syarat padanya. Sifat hayah adalah syarat bagi sifat yang lain. Dan apabila ternapi segala yang tinggal daripada sifat, nescaya lazimlah lemah. Maka tiada dapat wujud sesuatu daripada segala yang baharu. Dan jikalau ternapi kudrat, itu tadi kalau ternapi hayah. Maknanya kalau ternapi tak ada hayah, maka tak akan wujudlah segala apa yang ada sekarang inilah. Dan jika kalau ternapi kudrat atau umumnya, nescaya lazimlah lemah. Kalau katalah ternapi tak ada sifat kudrat, maka jelaslah lemahnya, lawannya. Maka tiada mungkin bahawa dapat mengadakan sesuatu daripada segala yang baru ini atas barang yang telah lalu sebutnya. Kalau lemah, mana macam mana nak menjadikan langit, bumi, bintang, bulan, manusia, binatang dan lain. Dan jika ternapi iradat, macam mana pula kalau ternapi iradah atau umumnya nescaya ternapi kudrat dan atas iradat, maka seolah kudrat ini furu', cabang daripada iradah pada akal. Dan jikalau ternapi kudrat, nescaya lazim lemah, maka tiada dapat mengadakan suatu daripada segala yang baharu ini. Semua dia nak bawa ke situ lah. Iaitu kalau ternapi semuanya itu, maka tak mungkin adalah alam ini, tak ada manusia, tak ada semua lah. Dan jikalau ternapi ilmu atau umumnya nescaya ternapi iradat, kerana bahawasanya tiada tasawuf, tiada tergambar pada akal wujud iradat dengan ketiadaan ilmu. Manusia pun ada iradatnya, kemudian ada ilmu pun begitu, tapi tak samalah kehendak manusia dengan kehendak Allah, ilmu manusia dengan ilmu Allah. Tapi manusia ada iradat dan ada ilmu, maka tercapailah apa yang dia kehendaki. Manusia kalau ada iradatnya dan ada ilmunya, maka boleh dia usahakan untuk nak mendapatkannya. Tapi kalaulah Allah itu dia ternapi iradat, dengan itu dia ketiadaan ilmu, dan apabila ternapi iradat, nescaya ternapi kudrat hingga akhir barang yang telah lalu sebutnya. Maka itu semua adalah mustahil, kita kena taraklah. Kemudian wajib lahu ta'ala aidan al-wahdaniyatu idh law kana ma'ahu sanin fil uluhiyati lam aftakara ilayhi shay'un la liluzumi ajzihima hina izin kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilayhi kullu ma siwa. Artinya, dan wajib ia bagi Allah Ta'ala pula akan wahdaniyah, kerana jikalau ada sertanya yang menduai pada ketuhanan, nescaya tiada berkehendak kepadanya oleh sesuatu, kerana lazim lemah keduanya.
betapa dan pada hal ia yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Ya. Kita tahu wahdahniyah maknanya self. Ya. Maknanya wajib Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, iaitu se-Allah Ta'ala, tiada berbilang-bilang. Ya. Jadi, dan wajib ia bagi Allah Ta'ala pula akan wahdaniyah. Kerana jikalau ada sertanya yang menduai pada ketuhanan, mana ada dua Tuhan, nescaya tiada berkehendak kepadanya oleh sesuatu kerana lazim lemah keduanya. Kalau ada dua, dia kata, macam mana setiap yang lain daripada itu berkehendak kepadanya? Kerana kalau ada dua Tuhan itu menunjukkan kelemahan dia. Betapa dan pada hal ia yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Sedangkan semua yang lain daripada Allah itu berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian telah mengisyarat ia dengan demikian itu kepada istisna'i qiyasi. Bermula aturannya jikalau adalah sertanya yang menduai pada ketuhanan, nescaya tiada berkehendak kepadanya oleh sesuatu. Tetapi tiada berkehendak sesuatu kepadanya itu batin. Betapa dan iaitu yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada tersembunyi barang yang sabit pada dalil ini daripada tasawur, gambaran, kerana ketiadaan mendatang padanya yang tinggal daripada segala kam. Dan bermula wajib, bermana wajah lazim lemah keduanya pada ketika itu, iaitu ketika ada sertanya yang menduai pada ketuhanan itu tiada sunyi. Ada kalanya bahawa muafakat keduanya dan ada kalanya bersalahan keduanya. Dan atas tiap-tiap daripada dua takdir ini lazim lemah keduanya. Ialah dia takdirkan kalau ada dua kuasa Tuhan ini, mungkin dia kata dia berpakat ataupun masing-masing nak buat masing-masing. Jadi kalau itu juga dia kata apa yang didakwa macam tu, kedua-duanya adalah lemah. Sebab apa yang telah berlaku, adanya makhluk ini tidak ada yang kuasa selain kuasa Allah itu campur tangan dalam menciptakan setiap sesuatu itu. Adapun yang pertama, maka kerana bahawasanya lazim atasnya berhimpun dua yang memberi bekas atas bekas yang satu. Kalau ditakdirkan dia kata ada dua kuasa ketuhanan sama-sama berpakat untuk mencipta sesuatu itu. Itu ada. Adapun yang pertama, maka kerana bahawasanya lazim atasnya berhimpun dua yang memberi bekas atas bekas yang satu. Jika mengada keduanya akan dia pada hal berserta dan jadi tahsilul hasil, jika mengada oleh keduanya akan dia pada hal hal bertertib. Jadi kuasa Tuhan kalaulah dia katakan dia bersatu ataupun dia bersepakat nak jadikan, katalah nak jadikan alam ini, berpakat nak jadikan alam. Tuhan yang pertama pun nak jadikan, Tuhan yang kedua pun nak jadikan. Maka dianya dikatakan tahsilul hasil. Sebab dah buat yang pertama, nak buat lagi yang kedua. Maka tak adalah faedahnya. Tahsilul hasil dia maksudnya. Ataupun yang pertama buat dulu, yang kemudian pun ikut kemudian. Jadi pun membawa kepada tahsilul hasil, tak akan berlakulah macam tu. Dan adapun yang kedua, maka kerana bahawasanya lazim atasnya berhimpun dua yang berlawanan, jika lulus kehendak keduanya dan jika lulus kehendak salah satu daripada keduanya dan tiada lulus kehendak taulannya, nescaya adalah yang tiada lulus kehendak itu lemah.
maka jadilah yang satu lagi itu seperti demikian itu juga, kerana terjadi seumpama antara keduanya dan pada ketika itu sabit lemah bagi keduanya. Dan demikian lagi jika tiada lulus kehendak tiap-tiap daripada keduanya seperti barang yang yang zahir, ya. Maknanya kalaupun dia bersepakat membuat sesuatu, itu adalah menunjukkan kelemahan, sebab konsep tu ketuhanan ini dia punya power yang mutlak, tidak ada pun yang menyamai kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun dia dia sepakat buat dunia ni pun tak boleh dikatakan begitu, sebab dalam Al-Quran ada mengatakan kalaulah di dalam dunia ni ada dua Tuhan, la fasadata, kalau ada dua Tuhan di dalam mencipta semua ini, la fasadata, akan rosak, sebab sikap ataupun sifat ketuhanan itu dia punya power yang mutlak, tak ada siapa boleh menandinginya. Kalau ada Tuhan yang macam tu, masing-masing nak tunjukkan kewibawaan masing-masing, maka itu adalah tertolak, sebab dah ada dah dunia ni, yang menciptanya adalah Allah yang Esa. Kalau ada lagi dunia yang lain, itu seolah macam ada Tuhan yang lain. Jadi maknanya itu semua adalah boleh membawa kepada mustahil ataupun tertolak dari segi pemikiran. Kita sebenarnya dalam ilmu tauhid ini hendakkan orang yang boleh berfikir, orang yang boleh berbahas, berbincang, supaya apa yang kita imani itu mantap dalam hati kita. Itu sebab Rasulullah ada mengatakan orang yang beriman ini mesti dia cerdik. La imana liman la ilmana. Maksudnya tak ada keimanan itu kalau tidak mempunyai kecerdikan. Sebab kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak dapat nak lihat dengan mata dan tak dapat nak rasa dengan tangan dan apa semua. Jadi ianya memerlukan satu kecerdikan di dalam diri seseorang untuk dapat beriman dengan sempurna terhadap kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey, jadi nampak kita berhenti sekarang tu. InsyaAllah kita bincang daripada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina. Ma'likuti unsa wa zakar rabbi wa fiqna wa fiqkum bima. Tartadi kaulan wa fi'lan karama wa rizikulla halalan da'ima. Al-akhilla atki ulama nahza bil khairi wa nukta kula syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirab al-rida minkan uyun. Wa gjirabana kulla duyun ka'blan ta'atiyana rusulul manun. Wa firistur anta akraman man satar wa salatullahi ta'ushan mustafa. Man ilal haki da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa. Wa ala al-ahli al-kiram syurafa wa ala sahbi al-masabi al-ghurar. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna min sarum fi ridak. Wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-adhi al-azim. Subhanakallah bihamdika nashadu an la ilaha illa Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.